mendirikan sanggar kalau tidak ada. Kami bisa berbakti kepada daerah Mamasa, menggali kembali adat dan tradisi yang sudah hampir tenggelam. Itulah tujuan utama kami mendirikan sanggar Kalindada. Dan sebagai karya kami di dalam sanggar Kalindada itu, karena kami berdiri itu membuat karya lagu-lagu tradisional, khususnya menciptakan lagu Mamasa, baik itu lagu-lagu rohani, lagu-lagu Mamasa biasa. Saya usahakan saya menciptakan lagu itu untuk anak-anak ke depan. Jadi inilah motivasi saya untuk menciptakan sebuah lagu. Ini untuk anak-anak yang mulai dari bawah sampai ke atas. Yang diceritakan dalam lagu dangdut tersebut itu bahwa Tondo Bakaru ini berada di wilayah Rambusaratu yang dikelilingi oleh kampung-kampung di sekitarnya, termasuk dari mulai dari Randanan, Batu, Kendenan, Kole, Tusan, Randelangi, Loko sampai ke Rantai Pongko. Dan itu ditopang oleh Sungai Tetian atas nama Ilianus Demasadang.